Iya, lagi dan lagi dan lagi kekasih online ku kirim aku kue. Tengok kalian lain nih ha. Bang, minal selamat araya minal aidin wal faizin ya. Aku kirimkan kue hamamu beberapa ya. Sampailah di just tipnya dari Malang ke Medan. Tak just tip enggak tahu lah aku. Tadi datang orang Shopee. Tengok lain ya. Bolu gulung. Tengokkan kalian lain nih. Sap. Iya kan? Sap. Endul. Ini kacang. Kacang nenas ya. Endul. Satu macam. Tadadadad. Lumayan kan? Kekasih online game. Sudah? Satu. Itu bolu gulung nanas. Yang kedua woy. Dikirimkannya aku brownies. Bang, gue kirimkan kok brownies biar makin manis kan begitu. Tapi gak tahu aku browniesnya ini brownies lembut apa gak ngerti lah. Kalau ini kesukaan biniku. Ini kesukaanku. Jam dulu kau, aku lagi buat video. Lalu yang ketiga, ini kok belum buka mah? Salah. Yang ketiga weh, bukakan dulu. Tunggu dulu weh, bukakan milikku. Lalu ini, ini lalu yang ketiga nanti yang keempat. Ini Endul. Jadi ikut aku makan kue lebaran kan, itu lah yang si Marsha itu kasih online. Lalu yang terakhir, tunggu dulu, aku udah mau aporotan, bentar dulu ya. Kan? Lalu kacang lupa mah, kacang. Lupa aku nunjukkan ya, kacang. Karena udah habis, tunjukkan lah ya. Aku paling suka kacang yang bertepung. Kacang apa namanya mah? Kacang telur. Itu lihat tuh, udah berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Kalau ini jangan kau tanya, nggak sampai satu hari habis ini aku bikin. Karena kalau sebelum berhenti muncungki ini makan ini, nggak berhenti aku nanti. Apalagi depan TV dulu, depan TV ada kopi udah lah ya. Udah lengkap kali tuh. Lalu ada sigaretnya. Lalu yang terakhir ya, yang terakhir nih ya. Kue apa ini mah? Kue apa ini? Nastar. Ini nastar mana ya? Ini lah agak katro ya kan, nastar ya we. Ternyata ini paling lembut dari segala-galanya. Kayak semarsa air lembutnya. Lalu lagi di perjalanan, dia kirim aku selimut biar kedinginan, katanya abang dipakam. Jadi aku bilang lah kayak gini sama dia. Oh Marsha, ay, Medan itu panas. Kau gak usah belikan aku selimut, kau belikan aku AC. Medan itu panas, gak perlu selimut. AC yang perlu. Bang, ntar kalau aku udah monet, habis kontrak sama kau, kalau aku lulus iklan Instagram, ntar aku belikan kau iPhone yang gak perlu, aku bilang. Aku lah yang nolak iPhone sama si Marsha. Tanya Marsha, ay. Aku tolak iPhone dari dia, gak usah Marsha, ay, belikan iPhone. Nanti, tahun depan pertengahan, kau belikan aku lantai granit. Biar mahal. Ya kan Marsha, ay? Tapi janganlah tahun depan, gak jadi tahun depan. Pertengahan tahun inilah. Kenapa tahun depan dia mau nikah sama berondongnya? Aku yakin dia toko-toko berondongnya itu. Mana mungkin dia cinta beneran, cinta tulus sama si berondong itu, sama si Marsha. Tahu lah kalau si Marsha banyak duitnya, banyak asetnya di kampung. Iya kan? Jangan mau ke Marsha. Aku nasihatnya sama kau, jangan mau kau sama berondong kau itu. Berondong kau itu gak ikhlas. Nanti cerah di Persulapak kau goyang Medan plus goyang Karawang, ditinggalkannya kau. Udah? Udah? Itulah saranku dari kekasih online mini yang tak pernah ketemu ini ya. Oke, salam anak Medan.